Pemirsa, sekarang kami lagi berada di Indramayu dan pemirsa, sekarang kami lagi berada di Indramayu dan kita akan ajarkan cara memanggang ikan tongkol. Tutorialnya seperti ini. Pertama, kita siami ikan sampai bersih. Kemudian setelah itu dibelah jadi dua. Untuk fungsinya adalah untuk agar memudahkan mengoreti bumbu. Artinya mengoreti itu adalah mengoleskan bumbu, ya. Hah? Jangan salah, itu bahasa Inggrisnya mengoreti bumbu. Kemudian setelah itu cuci bersih, ya, dicuci bersih. Dan setelah dicuci bersih kita oleskan bumbu. Setelah itu siapkan bara api yang sudah betul-betul membara. Jangan sampai ada api, karena itu akan mempengaruhi tingkat kematangan ikan. Setelah itu, saudara-saudara, kita taruh di tempat pemanggangan ikannya, ya, secukupnya. Kalau misalnya pemanggangan itu 3, taruh 3. Kalau 10, 10. Nah, setelah itu kita dikipit-kipit. Baru dikipit-kipit, dan jangan sampai api itu menyala lagi. Sebab bisa menyebabkan kegosongan di dalamnya tidak matang. Nah, setelah itu baru kita santap, kipit-kipit. Ya, seperti ini. Rekan-rekan kita yang sekarang sudah hadir. Baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Bye-bye.